Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing face trap buat smartphone. Untuk apa namanya itu ya? Untuk ini baru datang. Bagus sekali, dadah. Ini namanya face trap HP yang untuk di dada, yang untuk di dada. Nah. Tanpa basa-basi ya kita lanjut aja ke unboxing seperti apa isinya dalamnya ini. Saya juga penasaran nih, baru datang nih dari marketplace. Ordernya lewat marketplace. Dari mana itu? Apa itu? Dari Shopee. Baru datang. Baru datang sudah berapa hari tapi alhamdulillah sudah datang. Tinggal unboxing. Oke. Oke, teman-teman, dilanjut teman-teman. Saya sudah siapkan bahan-bahannya, maksudnya saya sudah siapkan barang-barangnya. Ini barangnya teman-teman, sudah dibungkus, bungkusnya keren sekali teman-teman. Tapi bungkusnya plastik kecil, tinggal gini, tidak usah pakai cutter teman-teman. Tidak usah pakai cutter, tinggal gini. Loh, bagus teman-teman, rapi teman-teman. Wah, ini harganya murah, ini memang saya mesen lewat Shopee teman-teman. Nanti tempat mesennya saya itu di mana, nanti bisa dicari. Saya sudah buatin linknya di deskripsi video ini. Nah, ya, teman-teman. Sepertinya bagus sekali teman-teman. Yo, seperti apa ya? Kira-kira rapi banget. Bagus teman-teman. Oh, seperti ini. Saya baru pertama kali teman-teman beli ini. Saya lihat-lihat di YouTube teman-teman yang suka vlog pakai seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya bagus teman-teman. Saya kepingin loh jatuh teman-teman. Aduh, nyemplung teman-teman. Sorry, saya ambil dulu teman-teman. Apa ini, nyemplung? Bau teman-teman. Aduh. Oh ya, ini jangan sampai hilang ini. Bautnya seperti ini. Ini teman-teman yang jatuh tadi, teman-teman nyarinya susah sekali teman-teman. Ini kalau hilang ini ada yang kurang selesai. Oke, dilanjut teman-teman. Ini akan saya buka ini seperti apa dalamnya. Bagus sekali. Bagus teman-teman. Seperti ini teman-teman, lumayan teman-teman. Harganya ya murah teman-teman. Oh, seperti ini. Nih, bagus sekali. Cara pasangnya gimana nih? Saya baru pertama kali beli kayak gini, teman-teman. Jadi oh, ini kayaknya begini nih. Oh, gini. Sip. Wah, gini, wah. Kuat. Ya, kuat sekali. Yang ini, wih, keren, teman-teman. Ini buat moto vlog ini teman-teman, cocok teman-teman. Terus ini, oh mana ya, cari lagi lainnya. Bahannya di sini lagi, sudah ketemu teman-teman, tadi dicari ketemu teman. Ini teman-teman, ini untuk taruh di sini bahannya. Oh, ini lagi. Maaf teman-teman, ini baru pertama kali beli ini, jadi nggak ngerti caranya. Ini begini nih teman-teman. Oh, ini saya pasang gini dulu. Ini sepertinya begini nih teman-teman. Gini ya. Cukup gini aja udah cukup nih. Oh, ini. Pastikan ini wis mantap. Ini kayaknya. Oh, ini gini teman-teman. Nah, ini teman-teman saya masukkan. Caranya seperti ini kayaknya teman-teman.
maklum baru pertama kali teman-teman. Ini begini, saya masukkan dulu teman-teman. Sorry agak ngomongnya agak celepotan teman-teman. Ini masih namanya masih baru belajar teman-teman, jadi sama kayak yang lainnya itu teman-teman. Ini begini, wih keren teman-teman. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini asal siapa sih begini teman-teman? Aduh, sampai keringetan teman-teman. Gini ya. Nah, ini. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Ini hadapnya memang hadap ke sini teman-teman. Layarnya di sini. Ada talinya. Ini talinya apa ya? Biar gak jatuh. Sebetulnya udah saya pakai gini sih. Misalnya ini akan saya coba hasilnya seperti apa. Ini misalnya kalau kurang tinggi tinggal dinaikin aja teman-teman. Kurang tinggi tinggal dikencangin aja gini. Kalau kurang tinggi soalnya nanti gak kelihatan jalan yang di depan tuh, malah ketutupan sama dashboardnya motornya nanti teman-teman. Bisa disetel, disesuaikan dengan kira-kira seperti ini. Bagus teman-teman. Enak teman. Saya cek dulu teman-teman. Seperti ini. Saya cek dulu ya. Nanti coba hasilnya seperti apa. Kira-kira belakangnya seperti ini kan teman-teman. Kayaknya sih. Ya kira-kira beginilah kalau kurang rapi ya di rapi sendiri teman-teman. Ini kan cuma percobaan. Oke. Let's go, saya mau coba hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman, saya coba ini teman-teman ya. Hasilnya seperti apa. Ya. Yes. Ini teman-teman. Nah, ini saya pertama kali belajar nge-vlog pakai motor teman-teman. Seperti ini, jadi ngomongnya mungkin kurang jelas, saya minta maaf ya teman-teman. Sambil belajar, barangkali ada teman-teman senior-senior saya datang di video ini, tolong di komen ya teman-teman, dan saya diarahkan, dikasih tahu mungkin teman-teman. Saya masih belajar, jadi ngomongnya agak jelepotan, kurang tertata demikian. Seperti ini teman-teman, videonya kurang lebih seperti ini. Bagus teman-teman. Ini walaupun hatinya kameranya pakai kamera standar, pakai kami ini HP saya pakai Realme C2. Pakai Realme C2 ini kameranya masih belum pakai AIS ya teman-teman. Belum pakai AIS, yaitu apa? Gambarnya mungkin kurang bagus. Kurang, kalau jernihnya jernih, cuma gambarnya ini mungkin kurang stabil karena ini kameranya memang tidak pakai, belum yang ada AIS-nya teman-teman, jadi agak goyang-goyang. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya, hasilnya ternyata bagus kan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Kalau bagi teman-teman yang masih baru bergabung dengan channel kami, tolong video ini di like, comment, dan subscribe ya, supaya video yang saya buat ini lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.